Humas IKSP Kerasakti selalu solid. Sikla, objektif, loyalitas, pemerintah, sindiru. Salam Jinso, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Pemirsa, hari ini tanggal 28 Juli tahun 2022, di daerah Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, diadakan pengesahan warga dan pendekar baru perguruan IKSPI Kerasakti Angkatan 133 dan 119, tepatnya di Gedung Serbaguna Kecamatan Sine. Terlihat sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat, sudah nampak beberapa warga dan pendekar IKSPI yang mulai mendatangi lokasi, dan sudah terlihat beberapa calon anggota baru yang datang untuk mengikuti acara pengesahan dan tasyakuran. Juga nampak beberapa panitia penyelenggara yang sudah siap untuk menjalankan tugas-tugasnya. Para pemirsa yang budiman, di dalam acara pengesahan juga telah hadir Bapak Ketua Cabang Ngawi, yaitu Bapak Suratno SE. Beliau didampingi oleh seluruh pengurus cabang sampai pengurus ranting. Kita lihat sama-sama Bapak Ketua Cabang beserta rombongan mulai memasuki gedung acara pengesahan. Karena pentingnya pengurus di perguruan IKSPI ini, maka beliau Bapak Ketua Cabang, beserta rombongan dikawal ketat oleh beberapa satgas untuk mengamankan dari gangguan apapun. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa Satgas adalah pengaman perguruan IKS yang sudah sangat terlatih, diibaratkan suatu negara, beliau-beliaulah para tentaranya. Setelah Bapak Ketua Cabang dan para pengurus sudah ada di depan adik-adik calon warga dan pendekar, acara demi acara segera dimulai oleh panitia. Agenda kegiatan tersebut diantaranya, pengucapan janji setia atau sumpah warga, yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Cabang, Bapak Suratno SE. Kami seluruh warga dan pendekar berharap, mereka semua calon warga dan pendekar muda atau baru, benar-benar bisa menjaga sumpah mereka, bisa melaksanakan sumpah mereka. Sehingga mereka semua patuh dan taat pada aturan perguruan, sehingga ke depan mereka semua bisa menjadi penerus, sebagai pengembang ajaran perguruan. Selain pengambilan sumpah warga yang dipimpin oleh Bapak Ketua Cabang dan diikuti oleh semua peserta, acara selanjutnya adalah pembacaan doa dan sarsilah. Selesai pembacaan doa, mereka para calon warga baru mendapatkan syarat untuk membuka wadah ilmu dari pusat yang diberikan oleh Ketua Cabang Ngawi kepada panitia agar dibagikan kepada para peserta pengesahan, sekaligus sebagai pembatal puasa mereka. Setelah acara yang sangat sakral selesai, baru mereka dapat hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Puji syukur Alhamdulillah acara demi acara berjalan dengan lancar dan baik. Doa dan harapan kita semua, semoga kita sebagai warga dan pendekar yang memegang sumpah dan sudah disahkan di perguruan terus bisa menjaga sumpah kita. Sanggup melaksanakan sumpah kita, serta kita semua tunduk dan patuh pada pimpinan, pada perguruan dan mengikuti aturan-aturan atau peraturan yang dijalankan oleh perguruan IKSPI Kerasakti. Kita semua harus tunduk pada kepengurusan yang resmi dan sah, pengurus yang mendapat amanah dari perguruan yang memiliki surat perintah tugas dari perguruan. Jayalah perguruan IKSPI Kerasakti. Jayalah selalu. Jayalah selama-lamanya sampai akhir dunia. Amin. Demikian berita dan informasi dari saya, terkait kegiatan pengesahan Angkatan 133 dan 119, semoga bermanfaat. Saya selaku admin channel YouTube Pasukan Keramat, sekaligus Humas IKSPI Kerasakti Cabang Ngawi yang bergerak di bidang sosial media, mengucapkan selamat menyaksikan video ini. Salam Jinso, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan selamat bergerak.